Sangka kala yang di Wahyu itu sangka kala yang ketujuh itu segala murka Allah ditumpahkan kepada dunia. Kalau saudara baca itu luar biasa. Ini sangka kala terakhir adalah sangka kala bagi orang-orang percaya. Dulu di Israel itu kalau mereka mendengarkan bunyi sangka kala terakhir, orang-orang yang bekerja, tentara yang bertugas, kalau dengar sangka kala terakhir itu berarti engkau buyar boleh pulang. Tugasmu selesai, engkau boleh pulang. Demikian itu sangka terakhir yang akan diperdengarkan kepada umat Allah, anak-anak Tuhan yang siap. Sangka akan berbunyi. Dan saudara yang dan saya yang masih hidup ini, itu tidak akan mendahului yang mati. Yang mati di dalam kuburan akan bangkit dulu. Badannya itu, tubuhnya itu, diberi satu tubuh kemuliaan. Tubuh ini tidak dapat sakit, tidak dapat be, uh, broken heart, tidak akan merasakan panas, kedinginan, tidak. Dan tubuh ini seperti tubuh Tuhan Yesus waktu bangkit dari kematian, dia dapat menembus tembok. Jadi seperti kalau kita di sini tutup jendela dan pintu, Tuhan Yesus pada waktu dia sudah bangkit dari kematian, dia masuk aja tanpa kedor pintu. Dia tiba-tiba berada di tengah-tengah murid-muridnya. Kenapa? Karena tubuh kemuliaan ini hebat saudara-saudara. Dia bisa memperlihatkan dirinya dan dia bisa tiba-tiba masuk di dalam alam roh, saudara tidak kelihatan lagi. Tubuh itulah yang akan diberikan kepada setiap orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, ini satu janji yang luar biasa. Juga ada terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15-17 saya tidak panjangkan lagi saudara-saudara saudara sudah dengar berkali-kali saudara bisa catat kalau saudara mau 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 saudara-saudara di sana dikatakan pada sangka kala, pada waktu sangka kala berbunyi Tuhan Yesus sendiri bukan suruh orang lain Tuhan Yesus sendiri dengan para malaikat akan turun dari sorga. Dia akan turun dari sorga karena dia akan melalui satu jurang yang besar. Dia turun dari sorga, dan di awan-awan dia tidak sampai ke bumi. Dia tidak turun ke bumi dulu sampai di awan-awan di hadirat Tuhan itu. Kita semua diobakan, yang mati bangkit, yang masih hidup diberikan satu tubuh kemuliaan. Kita sama-sama pergi. Oh, saudara-saudara, satu hari yang indah kita ketemu Tuhan di angkasa itu. Baru Tuhan Yesus sendiri membawa kita sampai ke sorga, tingkat dua. Oh, saudara-saudara, itu saudara tahu surga itu ada tingkat satu, dua, tiga. Lalu kita bikin apa di sana, saudara-saudara heran ya? Lalu kita mau bikin apa di sana? Kenapa kita diangkat ke sana? Kita diangkat ke sana untuk pertama-tama menghadiri perjamuan malam perkawinan anak domba Allah. Saudara-saudara, dia datang sebagai apa? Itu di angkasa dia datang sebagai mempelai. Dia bukan datang sebagai hakim, nanti dia akan datang sebagai hakim. Dia datang sebagai mempelai laki-laki. Ingat, saudara-saudara, kita adalah mempelai perempuan. Kita diangkat oleh dia, kita dibawa sampai ke sorga untuk menghadiri pesta kawin anak domba. Luar biasa, saudara-saudara, tidak ada satu pesta yang bisa menandingi pesta kawin anak domba Allah. Itu pertama. Kedua, di sana ada pembagian mahkota dan pembagian pahala. Saudara-saudara yang sudah bekerja bagi Tuhan, engkau tidak ada satu pun apa yang engkau kerjakan itu tidak ada satu pun yang sia-sia. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Bekerjalah dengan giat bagi Tuhan, karena engkau bekerja tidak engkau tidak dapat upah di sini, nanti Tuhan akan memberikan engkau upah di sana dengan mahkota tersedia. Ada seorang anak muda dia katakan begini sama saya. Oh puji Tuhan saudara-saudara. Kalau saya ingat apa yang Tuhan mau memberikan kepada kita ini luar biasa. Apa yang kita susahkan di bumi ini. Ada saudara menyakiti hati hatimu engkau bilang. Ini loh kalau datang dia saya tidak mau duduk dengan dia di gereja. Kok kayak gini dia. Saudara-saudara. Let it go. Karena Tuhan akan datang. Itu semua itu Tuhan anggap remeh. Ada satu saudara orang muda dia berkata begini pada saya. Tante Mary, saya bilang eh jangan lupa kerja buat Tuhan. Sampaikan kabar keselamatan kepada semua orang yang kau temu. Tante, saya tidak bisa ngomong tante. Yang penting beginilah tante. Saya ya biar menjadi tukang sapu jalan di sorga tidak apa-apa. Saya tidak dapat mahkota tidak apa-apa. Saya tidak dapat upah tidak apa-apa. Pokoknya jadi tukang sapu jalan. Saya katakan nyo Engkau tidak baca Alkitab? Itu jalan aspal di di surga itu mas berkilat-kilat. Tidak perlu tukang sapu jalan. Engkau menyapu juga. Tidak diperlukan tenagamu. Oh, dia bilang, "Aduh, Tante. Masa ya? Udah, udahlah, Tante. Saya jadi tukang lap-lap lap-lap pintunya aja. Saya tukang lap pintu aja." Saya bilang, yo gerbang di surga mutiara lebih bagus dari mutiara Mikimoto. Ah, mana engkau mau lap, tidak perlu lap, sudah mengkilat. Saudara-saudara, dia bisa berkata bahwa dia mau jadi tukang lap di surga, dua lap pintu. Dia bilang, tante jadi tidak ada kerjaan bagi saya. Sekarang kerjaannya nyanyo, jangan tunggu nanti. Di sana tidak ada pekerjaan lagi. Saudara-saudara, kalau engkau mau melayani Tuhan sekarang di sini, tidak ada di sana, di sana itu kita tinggal memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi itu saudara-saudara susah-susah waktu Pak Sumi bilang, Tante Mary berobat tanggal 28 ya, saudara-saudara sebenarnya kepala saya sakit mendengarkan. Saya takut, bukan bukan saya tidak mau, saya takut. Saya tahu, Tuhan apa saya bisa menyiapin dah ini Tuhan. Saya kerja, saya pulang, saya sudah capek, ngurusin kebun saya, ngurusin anjing dua ekor saudara-saudara. Itu juga menyibukkan saya, tapi puji Tuhan, saya berusaha. Tuhan tiap hari saya doa. Tuhan tolong Tuhan sama saya supaya saya bisa sampaikan kabar. Saudara-saudara, mungkin sudah pikir Tante Mary juga tidak usah siap-siap banyak-banyak ya karena orang semua sedikit. Tidak, saudara-saudara. Engkau tiga orang pun saya akan khotbah seperti ini. Karena saya tahu bahwa saudara-saudara kalau Tuhan taruh saya di sini bukan kebetulan. Saya tidak mau sembarangan aja saya bicara supaya saudara itu eh dah pulang. Saudara-saudara tidak Engkau harus menerima sesuatu hari ini, kalau tidak saya bertanggung jawab sama Tuhan. Saudara-saudara, itu yang pertama: perkawinan anak domba kita akan hadiri di sana. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan menerima pahala.